Satu lagi nih lagi trending nih, resto kayak gini. Selain ada di Malang, Jakarta, sekarang ada di Surabaya. Makan di sini nih dilayani para anjing. Oke, di Surabaya ini ada satu kafe yang keren. Lagi trending dan kafenya tuh tematik banget. Lokasinya di Citraland di Surabaya. Di sini bisa bawa anjing sendiri untuk menemani makan, atau di kafe ini juga ada banyak anjing nih yang gemesin banget. Buat kamu-kamu yang gak ada alergi bulu, kafe ini sih wajib coba ya. Asik banget, dan makanannya itu juga tematik loh. Nah, ini kita masuk ya, itu dicek suhu dan disteril dulu. Nah, di bawah sandal juga termasuk loh yang disteril. Nah, kalau kesini nih, sebaiknya kamu reservasi dulu ya teman-teman. Khawatir kalau penuh, karena tempatnya tuh gak terlalu besar. Sebelum pesen nih, tak kepoin dulu ya sekeliling ya. Tuh di belakang ada area outdoor, kita lihat ya. Sebelah kiri ada lapangan, itu tempat untuk berlatih anjing ya. Lah, ini aku kepo kafenya, tapi anjing-anjing pada ngumpul kepo sama gue. Halo, Guguk. Anjing di sini tuh jadi latih, jadi nggak akan bakal agresif, dia tuh jinak, juga tanpa kutu. Nggak bakalan gigit, paling banter yang jilat aja lah. Hehehe, nggak toh. Pengalaman aku di sini sih jilat aja nggak. Bahkan mencoba merebut makanan di meja itu juga enggak. Paling-paling kalau minta tuh ya, masang muka melas dan cute banget. Kayak gini. Atau yang model kayak gini. Bahkan ada yang tuh coba sok kenal, tampang happy lagi. Tapi ya, di sini dilarang memberi makanan pada anjing dari menu yang kita pesan. Soalnya ada makanan khusus nih yang diperbolehkan. Ah, ini di sini juga ada jual berbagai macam pernak-pernik lucu lah, ini. Topinya kecil-kecil ya, kayaknya buat anjing yang pakai ya. Nah, ini ada juga es krim. Ini bisa dimakan manusia sama anjing loh. Geladox. Kakak-kakak atau orang-orang yang mau makan es krim tapi nggak terlalu manis, yang untuk diet atau kayak gimana, bisa pakai. Kalau anjingnya kebanyakan laktosa bisa apa? Bisa ke diare biasanya. Oh, diare ya? Iya. Kalau ya. Selagi masih dalam porsi yang pas. Kalau setiap hari dikasih terus, sehari dia kali dikasih terus, itu juga nggak baik. Oh, nggak boleh terlalu banyak juga? Iya, paling nggak minimal 1 minggu sekali lah. Paling. Oh, seminggu sekali ya? Iya, minggu 2 kali masih bang. Nah, minta terus gimana? Gak boleh dikasih. Oh iya. Aneh, kalau gitu bedanya bisa merubah ke nafsu makannya. Oh, jadi gak doyan yang lain, doyan ini. Ya, gak mau makan yang lain, cuma yang enak-enak aja kayak gitu. Oke, ayo pesan makanan dulu ya. Best seller nih kita ada 3 kak, honey glazed chicken, breaded fish and chips, sama psycho roasted. Kalau honey glazed chicken itu keluarnya kurang lebih 35 menit sampai 40 menit karena dia harus ayamnya diglaze sama madu sampai meresap. Terus kalau breaded fish and chips itu dia ikan dori, dia nggak pakai nasi, dia pakai chips, pakai kentang. Yang psycho roasted itu dia pakai nasi. Gitu. Nah, ini nih akhirnya pesan yang ini. Ada 3 macam makanan dan ada 3 minuman. Ini nasinya lucu gitu ya, tematik bentuk kepala anjing. Dari 3 makanan spesial nih, aku pesen 2. Jadi ada breaded fish sama saikoro steak. Aku tambah 1 lagi yang spaghetti carbonara. Yang steak ini daging sapi, dagingnya tuh empuk. Bumbunya itu rasanya cenderung manis dan gurih. Enak deh. Yang fish and chip itu bumbunya mayones. Makanan di sini tanpa MSG loh, jadi ini tergolong makanan yang sehat. Guguk pada nunggu loh, padahal nggak boleh dikasih loh. Yang ini spaghetti. Dari semua menu nih, yang paling enak sih menurutku ya, yang saikoronya itu. Nah, sekarang gantian ya Guguk yang makan. Aku beli dulu makanan kering buat mereka ya. Anak-anak kasih makanan Guguk tuh, kasihan dari tadi nunggu. Nah, jadi ini ceritanya happy ending gitu ya. Nah,
pada ngikut anjingnya. Gukuknya terlatih kalau minta makan tuh pada ngumpul duduk kayak gini. Nah, ngomong-ngomong terlatih, di sini memang ada program untuk pelatihan anjing. Pelatihannya berupa ketaatan, ikatan relasi atau bonding gitu ya, sama dasar-dasar kelincahan gitu. Ya, untuk program yang membership ini adalah program yang dikhususkan untuk anjing di usia 6 bulan. Itu karena yang dilatihkan karena basic dasar punya anjing kayak bonding, obedience, sama boundaries. Ternyata selain makanan dan tingkah lucu anjing-anjing ini, kafe ini juga memberikan banyak pelayanan khusus seputar dunia anjing ya. Dan juga ternyata saya tidak alergi bulu. Oke, selamat menikmati kelucuan anjing-anjing di sini ya. Sampai jumpa di liburan berikutnya.